Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Master di Sang Rival. Kita balik lagi ya. Kali ini kita akan mengupdate Kali Ciliwung, yaitu sodetan Kali Ciliwung ya. Jadi sudah beberapa hari kita tidak melihat kondisi Kali Ciliwung atau inlet sodetan Kali Ciliwung. Jadi diambil pada siang hari setelah habis hujan ya. Kita bisa melihat untuk kondisi air Kali Ciliwungnya sedang lancar atau surut, dan kita juga bisa melihat saat ini Kali Ciliwungnya sedang normal. Namun sangat disayangkan ya, sampahnya sudah mulai berserakan lagi ya di aliran sungai Kali Ciliwung ini, yang beberapa hari yang lalu sempat bersih di area Kali Ciliwung ini. Namun sangat disayangkan ada beberapa sampah yang lewat dan ada sedikit air yang tercemar ya, atau kena minyak. Mudah-mudahan kedepannya masyarakatnya bisa menjaga kebersihan lingkungan ya, yang diutamakan adalah Kali Ciliwung ini, agar nantinya untuk mengantisipasi agar tidak banjir ataupun meluap, mampet dan lain-lain. Nah, ini adalah kondisi inlet sodetan Kali Ciliwung. Jadi kondisinya tetap kering walaupun hujan, air tidak naik. Sekarang alirannya cukup lumayan ya, deras, dan terlihat di area jalan atau di area jembatan inspeksi sodetan Kali Ciliwung ya, habis diguyur hujan jadi aspalnya berwarna hitam pekat. Nah, ini kita juga bisa melihat sampah-sampah yang lewat di aliran sungai Kali Ciliwung ini. Sampahnya berukuran kecil ya, tetapi banyak yang lewat. Dan ini kondisi di area sebelah kiri atau di area tanggul. Nah, di sini banyak lukisan atau gambar-gambar ya. Dan di sini juga ada tinggi untuk mengukur permukaan air di Kali Ciliwung ini. Jadi ini adalah akhir tahun 2023 di inlet sodetan Kali Ciliwung. Jadi pada hari Kamis tanggal 28 Desember tahun 2023, akhir tahun ya, sudah memasuki akhir tahun di tahun 2023. Dan ini kondisi di area bawah jembatan. Nanti kita juga akan melihat kondisi di area jalur masuk air ya. Kita akan lewat atau terbang perlahan di area sekitaran jalur masuknya air. Dan di sini ada para petugas ya untuk mengontrol air ketika air tinggi ataupun meluap. Jadi upaya-upaya yang terus dilakukan normalisasi Kali Ciliwung ini seperti pengerukan, pemasangan seat pile, pancang beton, pembersihan saluran air dan lain-lain terus diupayakan agar nantinya dapat mencegah atau mengantisipasi banjir dan meminimalisir banjir ya. Yang tadinya banjir tinggi bisa dikurangin agar lebih rendah lagi, atau bisa tidak ada banjir lagi, mudah-mudahan ya. Dan ini kondisi di jalur masuknya air. Di sini banyak sisa dari lumpur yang terbawa ketika air meluap ya. Nah, kita akan coba terbang perlahan di area bawah atau di area jalur masuknya air. Nah, jadi di atas kita ini adalah jembatan inlet sodetan Kali Ciliwung, dan ini kondisinya yang sedang surut. Nah, jadi air sebelum masuk ke gorong-gorong, di sini ada saringan juga, saringan halus ya. Di depan ada saringan dan di kedua ini ada saringan dan pintu air ya. Jadi walaupun air meluap, ketika
tidak dibuka pintu airnya, maka air tidak akan bisa tersalurkan ke gorong-gorong atau ke area outlet sodetan Kali Ciliwung yang berada di daerah Kanal Banjir Timur. Dan ini kondisi jembatan inlet sodetan Kali Ciliwung. Nah, kita bisa melihat kondisinya sedang surut di area jalur masuknya air. Namun di area inlet sodetan Kali Ciliwung ini, untuk jalan inspeksi Kali Ciliwungnya terputus ya, baru sampai di area inlet ini. Dan ini adalah alat ukur atau papan ukur ya, tulisan untuk melihat kondisi ketinggian air. Nah, ini kondisinya banyak lumpur ataupun tanah-tanah yang terbawa arus dari Kali Ciliwung ini, dan sini dibawa banyak sampah. Kita juga akan melihat kondisi area lane 1 dan lane 2 ya, atau gorong-gorong yang terdapat di depan atau di area inlet sodetan Kali Ciliwung ini setelah pintu air ini. Nah, di sini tulisan BBWS Ciliwung Cisadane, Balai Besar Wilayah Ciliwung, Sungai Ciliwung Cisadane ya. Nah, di area sini kering karena air Ciliwungnya sedang kering juga atau sedang surut. Ini habis hujan ya, jadi sekarang ini aliran airnya lancar karena sering dilakukan pengerukan-pengerukannya atau pembersihan-pembersihan sampah atau endapan lumpur sedimentasi dikeruk agar lebih dalam lagi dan bisa lebih menampung banyak air lagi. Nah, di depan kita ini adalah Jalan Otista Raya dan Jalan Otista 3. Jadi di Jalan Otista 3 ini terdapat gorong-gorong raksasa yang menuju ke Cipinang Besar atau tepatnya ke area outlet sodetan Kali Ciliwung. Jadi masing-masing gorong berdiameter sekitar 2-3,5 meter ya. Dan ini kondisi di area depan inlet sodetan Kali Ciliwung. Oke, segini dulu video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.